Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Pada kesempatan ini kita akan belajar cara menghitung rencana anggaran biaya suatu bangunan Nanti kita akan praktekkan uh, menghitung uh, bangunan sederhana yaitu rumah Rumah tipe 36 atau lebih besar dari itu uh, Kita akan praktekkan dan saya juga akan uh, berbagi file Microsoft Office Word dan Excel nah, jadi teman-teman bisa Menyimak video ini juga langsung praktek nantinya menggunakan file yang akan saya share. Jadi, ikuti video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan link tentang file tersebut. Nah, kita ketahui bersama bahwa menghitung rencana anggaran biaya sebuah bangunan ini sangat penting bagi mereka yang berkecimpung di dunia teknik bangunan. Apa gitu mahasiswa teknik sipil atau teknik arsitektur atau mereka yang bekerja di dunia konstruksi sebagai konsultan sebagai uh, apa kontraktor uh, materi ini sangat penting jadi teman-teman yang uh, akan bekerja nantinya atau bercita-cita bekerja di dunia konstruksi maka teman-teman harus uh, belajar uh, menghitung rencana anggaran biaya sebuah bangunan dan uh, bagi teman-teman yang mungkin baru ya bisa menyimak video ini. Nah tentu saja materi ini tidak hanya berguna bagi mereka yang apa pekerja konstruksi bangunan atau mahasiswa di teknik bangunan, tapi juga siapa saja masyarakat umum yang ingin mengetahui cara menghitung RAB Kenapa karena kadang kita temui misalnya dalam uh, masyarakat mungkin kita sendiri atau uh, keluarga kita yang ingin bangun rumah, ingin uh, tidak menggunakan uh, jasa apa konsultan, mereka ingin bangun sendiri, pakai cari tukang sendiri uh, dan dia bisa menghitung RAB-nya sendiri. Jadi uh, memang sangat berguna. Biasa juga saya perhatikan di kampung ada Panitia pembangunan masjid mereka uh, tidak pakai jasa konsultan, tapi mereka bingung uh, meng, apa, menganalisis, mempercerahkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun masjid mereka. Jadi uh, apa, materi ini memang sangat umum, uh, khusus untuk di dunia uh, teknik sipil dan arsitektur, tapi tidak ada salahnya juga mereka yang di luar dari Jurusan ini untuk belajar RAB. Nah, pentingnya belajar RAB ini ya, untuk uh, mengetahui berapa anggaran biaya yang diperlukan untuk membangun sebuah bangunan, karena uh, ketika kita bicara tentang bangunan, kita tidak hanya berbicara tentang uh, konstruksi, tentang uh, kuatnya bangunan tersebut, tentang apa, kuatnya struktur bangunan untuk menahan beban-beban yang uh, ada ataupun juga tentang uh, keindahan dari bangunan tersebut. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus bisa atau uh, apa melaksanakan proyek dengan anggaran yang terjangkau karena akan uh, sia-sia juga kalau uh, struktur sudah dihitung secara matang apa, desain juga sudah digambar dengan indahnya, tapi uh, biayanya tidak uh, bisa dijangkau oleh pemilik bangunan tersebut atau proyek. Jadi, ketiga aspek ini sangat penting: uh, struktur, keindahan, atau arsitektur, dan juga uh, tentang biaya. Itulah mengapa kita harus belajar rencana anggaran biaya. Nah, sebagai pengantar. Uh, pengertian dari rencana anggaran biaya suatu bangunan yang selanjutnya kita singkat dengan Rab adalah rencana besarnya biaya untuk menyelesaikan pekerjaan, pembangunan, atau proyek. Jadi, teman-teman, uh, saya ulang, Rab ini adalah rencana berapa besar biaya yang kita butuhkan untuk menyelesaikan proyek atau uh, bangunan kita. Nah, Rab ini mencakup biaya bahan atau biaya material yang dipakai untuk membangun, biaya upah pekerja dan biaya yang lain di luar dari biaya bahan dan upah tersebut. Ya teman-teman bisa bayangkan sekarang bahwa oh yang akan kita hitung ini adalah biaya upah, biaya bahan dan biaya di luar dari bahan dan upah. RAB suatu bangunan bisa berbeda di masing-masing daerah. Karena harga bahan, upah tenaga kerja dan peraturan juga berbeda. Jadi satu gambar yang sama, satu bangunan, desain bangunan yang sama bisa jadi RAB-nya berbeda kalau daerahnya berbeda. Misalnya di kampung saya Mamuju itu bisa jadi berbeda kalau dikerjakan di Makassar atau di Jakarta. Kenapa? Karena harga bahan dan upah tenaga kerja di Mamuju itu pastinya beda dengan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Dan belum lagi kalau peraturan, peraturan itu bisa jadi perda atau biaya administrasi yang harus dipenuhi ketika mengerjakan sebuah proyek di daerah tertentu. Itu masuk dalam anggaran biaya yang harus direncanakan atau disiapkan. Jadi itulah mengapa Uh, berbeda-beda uh, apa RAB-nya ini sangat penting karena uh, ini yang akan mempengaruhi uh, ini akan dilihat pada apa harga bahan ini harga bahan ini akan kita jadikan sebagai uh, komponen dalam perhitungan RAB nantinya. Nah di sini RAB kalau kita baca referensi apa di buku atau bisa jadi di blog-blog yang kita bisa temukan di internet itu dibagi atas dua uh, macam secara garis besar itu dua macam yaitu RAB secara kasar dan RAB secara uh, teliti. Nah RAB kasar ini atau secara kasar adalah taksiran biaya bangunan. Jadi saya pakai kata taksiran artinya Uh, tidak seakurat rab yang dihitung secara teliti, karena kita uh, taksir saja atau uh, makanya pakai istilah rab kasar karena uh, tidak teliti. Nah, hasil rab kasar seharusnya tidak jauh beda dengan rab teliti. Jadi, uh, itulah kenapa rab kasar ini dapat menjadi acuan rab teliti. Misalnya, ada teman yang uh, bertanya ke kita, kira-kira uh, berapa? Anggaran biaya yang saya butuhkan untuk membangun rumah uh, ini, uh, kita tanya luasnya bagaimana. Oh, luasnya misalnya 80 meter persegi, kita bisa langsung uh, perkirakan secara kasar. Tentunya, kita akan hitung lagi secara uh, teliti supaya lebih akurat uh, anggaran biaya yang kita rencanakan. Nah, RAB kasar ini dapat dihitung dengan cara uh, luas bangunan dikali. Harga taksiran, nah, misalnya yang saya sebutkan tadi, luas bangunan induk adalah 10 kali 8 meter, itu berarti luasnya 80 meter persegi. Itu akan kita kalikan dengan harga taksiran dengan uh, luas 80 meter persegi ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa harga taksirannya supaya kita bisa, uh, bisa hitung rab secara kasar. Ini yang harus kita tahu, berapa harga taksirannya, karena kalau luas bangunan itu kan kita gampang saja, tahunya tinggal uh, apa, perhitungan sederhana. Tapi ini yang jadi pertanyaan, harga taksirannya berapa? Nah, harga taksiran itu berbeda-beda, setiap daerah, setiap uh, provinsi, atau mungkin setiap uh, kabupaten atau kota. Nah, saya ambil contoh di sini uh, untuk wilayah. Kabupaten Goa uh, ini di Sulawesi Selatan. Uh, saat ini ini saya dapat info dari teman teman kuliah yang saat ini kerja aktif bekerja di dunia konstruksi. Uh, saya dapat info dari teman tersebut bahwa saat ini bangunan untuk bangunan uh, negara sebesar 3,5 sampai 5 juta per meter persegi. Nah ini yang jadi harga apa biaya apa. Uh, harga taksiran yang kita sebutkan tadi. Nah sebagai pembanding kalau rumah tipe subsidi kisarannya 1,5 juta meter persegi ya dia lebih murah karena kan disubsidi. Nah, ini penting bagi teman-teman yang bekerja di proyek nantinya. Biasanya dari grand total itu 25-30% adalah upah kerja, sisanya adalah material. Jadi uh, 25 sampai 30 persen dari uh, apa uh, harga di atas itu adalah untuk upah, sisanya material. Biasanya untuk real cost atau angka kerja lapangan kisaran 60 sampai 70 persen dari total RAB kasar yang kita hitung. Jadi dari sini biasanya pengalamannya itu pengalaman uh, pelaku uh, pekerja konstruksi ini adalah 70 persen atau 60% itu uh, apa real costnya atau RAB akuratnya. Nah kalau gedung tinggi empat lantai ke atas lain lagi struktur untuk strukturnya kisaran 1,1 sampai 1,8 juta meter per, per meter persegi arsitekturnya kisaran 1,5 sampai 3,5 juta meter persegi uh, Mechanical Electrical plumbing atau MEP Uh, itu uh, 1,3 juta 1 sampai 3 juta uh, meter persegi uh, uh, tergantung selera atau kisaran 6,5 jutaan per meter persegi. Tapi kalau saya yang untuk uh, belajar di sini yang lebih penting kita tahu ini adalah uh, ini 3,5 sampai 5,5 juta meter persegi nah di sini kenapa ada kisaran 3,5 sampai 5 juta itu karena ketika kita membangun sebuah bangunan kita akan dihadapkan dengan kualitas uh, bahan juga kalau semakin ba ba bagus maka semakin mahal jadi itu maksudnya nah saya juga punya teman yang kerja di uh, Jakarta uh, saya tanya juga bagaimana uh, apa harga kisarannya di sana oh, so, tapi sebelum itu ini yang saya sebutkan tadi itu ini ada dokumennya memang uh, peraturan ini dikeluarkan oleh uh, apa uh, pemerintah daerah di Goa ini saya dapatkan dia potongkan. tapi ini uh, sebagai gambaran saja bahwa uh, menghitung RAB itu dipengaruhi oleh uh, peraturan juga nah kalau untuk wilayah Jakarta saat ini itu 3 sampai 4, 5, 3 sampai 4,5 juta per meter Tersegi dari bangunan tersebut Nah, pastikan berapa harga taksiran kalau di wilayah Anda Kalau uh, di Mamuju, mahasiswa yang saya ajar di Mamuju Kalau mau hitung RAB, ya silakan uh, cari tahu juga berapa uh, harga taksiran kalau di Mamuju atau di kota yang lain Nah, kita beralih ke contoh Misalnya luas bangunan yang akan ditaksir anggarannya adalah 80 meter persegi, anggaplah bangunannya 10 kali 8 lah. Ini dikerjakan di gua. Nah harga taksiran sama dengan 3,5 juta sampai 5 juta per meter persegi. Nah kita bisa tentukan anggaran biaya kasarnya yang minimal itu 80 meter persegi kali 3,5 juta sama dengan 280 juta rupiah Anggaran biaya kasar ini yang maksimal itu 80 kali 5 juta itu sama dengan 400 juta rupiah Jadi kita bisa uh, taksir uh, Bangunan tersebut di Goa adalah 280 sampai 400 juta rupiah Anggarannya Nah bagaimana kalau bangunan yang sama Kita hitung untuk wilayah Jakarta harga taksiran itu kan 3 sampai 4,5 juta per meter persegi. Nah, anggaran biaya kasar minimalnya berarti 80 kali 3 juta sama dengan 240 juta. Anggaran biaya kasar maksimalnya 80 kali 4,5 sama dengan 360 juta. Jadi kalau kita bandingkan dua ini dua daerah Kabupaten Gua dengan Jakarta uh, justru lebih mahal di gua ya karena ini tadi dipengaruhi oleh uh, apa peraturan atau bahkan juga dipengaruhi oleh pengalaman uh, pelaku pekerja konstruksinya. Uh, tapi kalau kita lihat marginnya tidak terlalu besar juga ini 360 sama uh, dengan apa maksimal di sini 360 juta untuk Jakarta. Dan di gua itu 400 juta. Ini selisih 40 juta. Tapi kalau kita kalikan dengan dengan uh, uh, 60-70% dari sini maka selisihnya akan lebih sedikit lagi. Jadi uh, tidak jauh beda. Kalau maksudnya masih bisa ditolerir kalau sekitar 20 juta. Itu menurut saya. Jadi, uh, sekali lagi yang kita hitung ini adalah RAB secara kasar. Walaupun kasar, ya tetap bagus kalau kita ketahui sebagai apa perkiraan di awal sebelum kita menghitung uh, secara teliti, dan bagus juga kalau kita sudah bisa memperkirakan uh, kisaran biaya uh, proyek yang akan kita kerjakan. Tapi sekali lagi, tentunya yang menjadi acuan kita adalah RAB yang dihitung secara teliti karena itu lebih akurat. Nah, RAB secara teliti yang ini yang akan kita pelajari lebih apa detail selanjutnya yaitu RAB yang dihitung secara teliti seperti namanya, jadi kita tidak uh, perkirakan saja atau taksir saja. Uh, hasil RAB teliti ini lebih akurat pastinya karena kita hitung bagian per bagian dari bangunan tersebut. Nah, untuk membuat RAB teliti kita bisa mengikuti lima langkah sebagai berikut. Pertama adalah kita buat best tag-nya. Best tag itu sudah ada di dalamnya persyaratan atau teknis dari bangunan yang akan dikerjakan beserta dengan gambar bangunannya. Jadi gambarnya sudah dari rencana denah, rencana fondasi sampai ke detail itu harusnya ada. Nah, setelah bestek ada, maka uh, kita hitung volume pekerjaan. Setelah itu kita tentukan harga satuan kerja. Setelah itu kita hitung jumlah biaya pekerjaan atau RAB dan yang terakhir adalah kita uh, buat rekapitulasi. Jadi lima langkah ini saja uh, kita akan lalui ketika ingin menghitung RAB secara teliti. Nah, kita lihat di sini langkah satu adalah uh, tag Nah, oke okay, saya akan tampilkan uh, contoh bestek di sini. Oke, okay. teman-teman bisa perhatikan di sini ini contoh persyaratan teknis. Jadi di dalam ini kayak yang namanya peraturan ya ada babnya, ada pasal-pasalnya yang harus ditaati oleh uh, pelaksana atau pengelola atau siapapun yang terlibat di dalam proyek tersebut misalnya di sini kita lihat uh, pas bab 1 syarat-syarat umum jenis dan eh, pasal 1 jenis dan lingkup pekerjaan jenis dan lingkup pekerjaan jenis kegiatan adalah pembangunan rumah tinggal tipe 36 artinya adalah yang dibangun harus rumah IP36 jangan lebih kecil dari ah, itu misalnya material di sini ada pasal 5 material bahan yang dipakai diutamakan produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan jadi ini pun harus dipatuhi nah, cuaca Pekerjaan harus diperhentikan apabila cuaca tidak mengizinkan yang dapat mengakibatkan penurunan mutu pekerjaan. Jadi ini gambaran saja. Untuk belajar di sini ya kita tidak butuhkan karena kita akan fokus uh, kepada cara menghitungnya. Jadi saya uh, kembali ke sini. Itu tadi persyaratan. Uh, yang lebih penting adalah gambar bangunan. Jadi, langkah satu adalah persiapkan gambar bangunan. Logikanya adalah kita tidak akan bisa menghitung kalau tidak ada gambar. Jadi, teman-teman mahasiswa, kalau mau belajar menghitung RAB, ya harus punya gambar. Apakah itu gambarnya di gambar sendiri, bagusnya di gambar sendiri. Saya dulu, ketika kuliah S1 di UNM, itu saya hitung gambar saya sendiri bisa pakai AutoCAD jadi kita belajar AutoCAD kita belajar menghitung juga jadi sekali jalan atau kalau teman-teman tidak punya gambar bisa minta ke temannya atau seniornya atau bisa dapatkan di internet misalnya tidak masalah yang penting adalah gambarnya harus ada karena kalau tidak ada gambar ya kita tidak bisa menghitung RAB nya jadi sekali lagi langkah pertama adalah persiapkan gambar kerja. Nah di sini saya tampilkan contohnya uh, yang harus disiapkan adalah denah. Kita akan lihat ukuran bangunannya, uh, ukuran bangunan uh, utama dan uh, pekarangannya itu kita akan lihat di denah. Nah uh, ini ada potongan potongan melintang dan potongan memanjang, potongan AA, potongan DB, ah, terus tampak, tampak depan, belakang, kanan, kiri, itu lengkap ya. Ah, rencana pondasi ini penting juga nantinya. Ah, kusen, ah, rencana kusen ini kita sudah tahu berapa kusen, ah, jenis kusen. Ini ada detail pondasinya, nah, karena pondasinya ada tiga macam ya. Saya, uh, ini ada tiga jenis detailnya. Terus ini detail uh, kusennya, ini supaya kita tahu ukuran kayunya, dimensinya. Oke, okay. ini masih detail kusen. Uh, terus uh, rencana plafon harusnya ada juga rencana atap jadi akan kelihatan uh, gordingnya kelihatan balok-balok di atapnya kuda-kudanya itu uh, harusnya ada juga uh, rencana sanitasi dan instalasi listrik supaya kita bisa uh, menghitung biaya kayak uh, apa sanitasi di situ sudah masuk pipa kalau listrik uh, balon uh, lampunya kabelnya dan sebagainya nah kalau gambar sudah ada maka kita selanjutnya hitung yang dihitung adalah volume pekerjaan. Nah untuk langkah dua ini supaya videonya tidak terlalu panjang akan saya jelaskan pada video selanjutnya di bagian kedua yaitu kita akan menghitung volume pekerjaan dari gambar bangunan yang akan kita hitung RAB-nya. Nah di sini di langkah dua ini saya kita akan saya akan perlihatkan di file work-nya. dan itu juga akan itu yang akan saya bagi ke teman-teman dan mungkin akan berguna bagi teman-teman yang sedang belajar menghitung RAB bangunan sederhana. Oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.